Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Jadi di video kali ini saya akan mereview sebuah test pen ya. Dan ini adalah test pen digital ya. Di sini ada tombol direct ya dan juga induction. Lalu layar LCD 12 sampai 250 volt AC dan DC ya. Dan juga lampu indikator ya. Dan test pen ini juga sudah dilengkapi dengan lampu ya, lampu LED seperti ini. Kita tekan, dia menyala ya. Kita coba buka bagian belakangnya ya. Dan ternyata test pen digital ini menggunakan 3 buah baterai ya. Oke, di sini saya sudah siapkan ya colokan listrik. Oke, untuk cara penggunaannya sangat mudah ya. Kita coba colokan ke colokan listriknya seperti ini ya. Maka dia akan menyala, lalu kita tekan tombol direct ini ya. Maka dia akan muncul angka voltase yang ada pada tegangan listriknya ya. Selanjutnya bisa juga untuk mendeteksi kabel ya, apakah ada arusnya seperti ini ya. Jadi tanpa harus kita sentuh, tinggal kita tempelkan ke kabel seperti ini ya. Selanjutnya kita coba pada casan HP ya. Oke, di sini kita coba untuk sentuh di bagian kabel DC-nya di sini ya. Nah, di sini terlihat ada gambar atau simbol petir ya. Artinya di sini ada arus listriknya ya. Lalu sekarang kita coba lepas ya kabelnya, lalu kita sentuh dan tidak ada logo petir seperti tadi ya. Sekarang kita coba masukkan lagi dan kita tes kembali. Jadi test pen digital ini selain untuk mengetes tegangan listrik AC, juga bisa kita gunakan untuk mengetes tegangan DC ya. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.